Oke, okay, assalamualaikum. Hey. Mana? Ya. Bas. Bas ada di dalam. Oke. Okay. Ya. Gangguan. Ah, dasar nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rosri Channel. Ah, kali ini saya masih ngomongin tentang My Little Tank D15. Nah, kondisinya sekarang adalah saya mau latihan sama band saya. Tapi bedanya sekarang saya mau pakai My Little Tank. Jadi saya nggak pakai pedal board, pure hanya pakai My Little Tank ini plus kabinet dari Randall 412. Nah, masih kuat nggak ya? Karena ampli ini hanya 15 watt. Nah, yuk kita siap-siapin dulu. Sebagai info, studio ini ukurannya 6x4, jadi cukup besar. Terus di sini ada akustik drum Tama yang biasa saya pakai juga. Nah, di sana itu ada basis saya lagi siap-siap. Oke. Di sini kita setting. Oh ya, sebagai info, nanti sound yang teman-teman dengar adalah bukan sound dari rekaman di Sony, tapi saya akan pakai mikrofon Samsung CO3. Yang saya setting menangkap dari semua sisi. Mic-nya seperti ini. Oke, ini adalah mikrofon yang nanti akan menangkap sound dari seluruh ruangan ini. Masih tembus nggak nih ampli ya? 15 watt loh. Oh, itu basis saya, Bang. Halo. Say hello, Bang. Oke, itu basis saya di sana. Hari ini dia nggak bawa bass, jadi pinjam bass yang ada di sini. Bass saya. Oke, sekarang saya siap-siapin alat-alatnya dulu ya. Terjebak.
ya teman-teman, kedengaran ya. Oke, latihannya udah selesai. Menurut saya, walaupun hanya 15 watt, Mohr Little Tank D15 ini bisa memenuhi sorry sampai teriak-teriak. Bisa memenuhi ruangan sebesar ini, 6x4 loh. Ada suara drum, ada suara bass, itu masih bisa tembus. Yang terpenting adalah kabinetnya harus naik. Jadi di sini saya pakai 412 dari Randall, saya naikin level 1 meter. Jadi posisinya gampang keterima di kuping. Oke lah, memang tadi tidak direkam secara profesional. Saya hanya menggunakan satu mikrofon untuk menangkap semua suara yang ada di ruangan ini, plus 2 mic underhead supaya sound drumnya stereo. Dan ternyata Mohr Little Tank ini masih sangat kuat untuk memenuhi kebutuhan di ruangan studio sebesar ini. Jadi teman-teman nggak perlu takut pakai ampli kecil ini karena masih bisa memenuhi kebutuhan teman-teman untuk latihan di studio. Oke, jika suka dengan video ini jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.